Ya bos, ini tekeknya yang mau kita kolong produk dari Orca ya, dengan panjang 540 merek Brave. Nah, ini barangnya, ini nanti saya mau kolong dengan benang warna sama coklat. Saya samakan dengan cincin bawaan dia, dengan gelang emasnya. Ya, kita langsung aja. Ini reel setnya kita pasang di sini nanti. Jadi kita buat dia biar pas ada di tengah-tengah. Jadi di tulisan ini daerah sini. Ya. Kita solasi dia biar enggak gerak. Solasi dulu. Benang saya tetap pakai benang nilon. Kita selasi baru kita ikat. Ya, ini kita lilit pakai warna coklat. Aduh. Ya, inilah kegiatan nih saya setiap hari. Karena ini pekerjaan. Ini juga sambil nonton-nonton video punya teman-teman. Ini ya. Jadi menghilangkan kejenuhan saya ya nonton-nonton video punya teman-teman. Ini lagi nonton punya Republik Mancing nih. Wow, nih kegiatan nih. Tuh kalau teman-teman mau keracunan master bisa lihat di linknya Republik Mancing. Itu ya begitulah kegiatan saya setiap hari. Apa aja kesini? Bang Dinasti? Pagi. Nah. Jadi saya sambil kerja, sambil balesi teman-teman yang telah meluangkan waktu nonton video saya pun tidak menutup untuk menonton video teman-teman juga. Wah.
video tergokil untuk mancing master. Bisa lihat di postingannya Republik Mancing. Tapi siap-siap karena racunnya bahaya. Ya, kita namanya juga YouTuber, saling bantu aja. Nah, untuk channel saya melakukan support pasti full video. Karena itu hiburan saya. Pusing bos, lihat benang terus. Nggak tahu ini durasinya berapa videonya Republik Mancing ini. Tapi berapapun durasi teman-teman sama saya, pasti saya tonton full video. Karena itu ucapan sebagai tanda ucapan terima kasih saya atas dukungan teman-teman, channel saya bertahan. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah di ACC untuk monetasi. Saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman dengan apapun. Saya hanya bisa membalas dengan cara saya untuk menonton video teman-teman. Dinasti, Pak Haji, Bang Joy, Bang Werdi, kita tidak pernah ketemu secara langsung, tapi kita di dunia YouTube itu bisa saling kenal, saling sapa, itu karena dunia YouTube. Ya, inilah kegiatan saya. Jadi semaksimal mungkin saya juga berusaha untuk main ke tempat teman-teman. Strek ke sana, strek ke Bayu. Walau terkadang juga ada yang dimaini tapi tidak balik main, ya udah, itu memang karakter beliau. Ya, buat sahabat-sahabat saya yang lain, apabila mau lihat konten master tuh bisa lihat di kontennya Republik Mancing. Racun masternya mantep. Ini saatnya kita untuk ikat kolong terluas. Thank you.
Ya bos, ini saya sambil mau memaketkan hasil pemalang challenge yang kemarin saya buka untuk challenge warping dimenangkan oleh Mas Sakti dari Pati. Ya, semoga ini bermanfaat, dan buat yang lain jangan berkecil hati. Tunggu challenge-challenge berikutnya. Insya Allah segera saya buatkan challenge yang baru. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat Mas Sakti. Semoga apa yang Mas Sakti dapatkan ini bermanfaat. Ya bos, inilah hasil ikatan saya yang tadi, sekaligus ini sudah selesai saya resin. Jadi wujudnya seperti itu, dan benang nilonnya tidak berubah warna, tetap seperti warna sebelumnya. Dan cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.